warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi di Jaiplok ya guys. Kali ini Jaiplok lagi di The Orient Hotel daerah Jakarta nih ya. Kita spill dulu hotelnya nih. Keren nih guys, dengan hotel bintang 5 seperti ini keren. Ini dia hotelnya guys. Saya dapat kamar yang double tempat tidurnya ya, yang twin. Nih, keren guys. Ini Orient Hotel. Nih dia nih. Tuh, The Orient Jakarta Royal Hideaway Hotel. Nih ada kursi. Kursinya dua ya guys. Ini bisa nonton tuh. TV-nya tuh besar. TV-nya juga model yang kekinian ini. Mereknya apa ini? Wah, kelihatan mereknya guys. Oh ini dia nih. Oh Samsung. Nah itu view luarnya. Gedungnya tinggi nih guys. Saya di lantai 28. Tuh. Pemandangannya City Light Jakarta. Itu dia guys. Mantap, Masya Allah, Tabarakallah. Keren ini hotelnya, bintang 5 guys. Tuh, kita lihat lagi. Tuh, ada lukisan. Tuh, tempat tidurnya luas, guys. Sebenarnya nih dijadiin satu bisa nih jadi single bed. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Kita spill. Ada apa aja ini, guys? Oh, ada coffee maker, guys. Tuh, coffee maker, teman-teman. Ini tinggal dimasukin aja nih kopinya ke sini. Ke mesin. Aduh, jatuh. Sorry. Tuh, mantap. Tuh, gula kopi tehnya juga ada. Ada creamer, ada gula merah, brown sugar. Tuh, gelasnya antik. Ini kunci hotelnya. Saya di kamar 2824. Biasa nih kalau hotel mewah. Semua hotel juga wifi mah gratis kali ya. Nih, ada shower cup, cotton bud, dental kit. Ini ada body lotion. Air minumnya juga dapat 4 guys. Tuh, ada gelasnya. Ada wastafelnya keren. Ini ada hand soap. Hand wash. Ada tisu. Ini ada kaca yang model oval ya. Tapi tinggi banget nih kacanya. Tuh, lampu-lampunya keren. Tuh, lampunya keren guys. Tuh, kita lihat kamar mandinya nih. Kamar mandinya ininya kaca guys. Tuh. Tuh, tinggi tuh. Tuh. Tuh, showernya ada di bawah. Yang buat kita pegang pakai tangan. Air panas, air dingin. Ini ada shower yang di atas juga. Tuh, ini modelnya melengkung ya. Tuh, kita lihat dari jauh ya. Tuh kamar mandinya tuh. Modelnya lengkung gitu. Tuh ada handuknya juga. Terus kita lihat ke dekat pintu ini. Pas pintu masuk. Ini model cetekannya kayak gini. Ini apa namanya? Steker listrik. Tuh, wih. Keren. Lemarinya kayu jati, guys. Di sini serba kayu tuh. Ini pintunya pun kayu jati, guys. Tuh, tebal banget ini. Luar biasa ini. Tuh. Ini kayu jati, guys. Baunya aja bau jati tuh. Jati tua ini. Tuh dia tuh. Ini udah ada pakaian saya. Dan ini untuk setrikaan ya, guys. Setrika uap ini kayaknya. Ya, setrika uap. Tuh, keren. Mereknya GVD. Tuh, di sini ada laci-laci. Tuh, kayu jati. Di sini serba kayu jati, guys, di lorong-lorongnya. Tuh, sendalnya juga keren. Ini ada tempat buat naruh barang berharga. Terus ini toilet buat pup. Tuh, keren. Tuh,
modelnya kayak gini. Oke, guys. Itu ada tisu gulung. Ini ada foto ini kayaknya ya, foto zaman dulu. Sini ada meja bulat kecil. Tuh. Di sini juga ada meja bulat kecil. Ini luas kamarnya, guys. Oke, teman-teman, terima kasih banyak yang udah bergabung dengan Jaiplok. Bagi kalian yang baru bergabung di Jaiplok, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih banyak yang udah like, komen, dan subscribe. Terima kasih banyak. Nanti saya mau nge-vlog lagi di seputaran hotel ini. Di jalanannya, atau di gang-gangnya, atau di kolam renangnya. Oke, ikutin terus ya Jaiplok. No.